bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Teman yang lalu, ikhwani fillah, kita telah selesai dari pembahasan qawaid seputar dhaman, di mana pada kaidah ini Imam Sa'di rahimahullahu taala sebutkan satu kaidah pokok tentang masalah dhaman, yaitu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'timu anhu wa zalal. Kemudian beliau menyebutkan dua kaidah pengecualian dari kaidah asal ini. Naam. Wa matlifu mu'dhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Itu yang terakhir kita ambil. Dan sebelumnya wa kullu ma nasya'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madmuni. Sekarang kita masuk pada kaidah baru, akhwan. Naam. Yaitu kaidah pada bait wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Bait yang ke-36. Kaidah ini, akhwan, termasuk kaidah yang disepakati dan sangat penting. Dan telah ditegaskan oleh sederetan para a'immah bahwasanya al-ahkam la tatimmu illa biwujudi syuruti wa intifail mawani'. Dan ini berlaku sangat luas, bahwasanya hukum-hukum itu tidaklah sempurna kecuali dengan adanya syarat-syarat yang terpenuhi dan tertiadakannya penghalang-penghalang. Dan ini mencakup bahkan pada perkara akidah, ibadah maupun muamalah. Kata beliau dalam bait wala yatimul hukmu hatta tajtami'. Suatu hukum tidaklah akan sempurna sampai terkumpul padanya kullu syurut, semua syarat-syarat. Wal mawani' tartafi', dan penghalang-penghalang terangkat. Nah, dan mengenai pengertian syarat itu telah biasa disebutkan dalam kitab-kitab usul secara istilah, yaitu apa? Al-amrul kharij minal mahiyah alladhi yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adab. Ini pengertian yang biasa disebutkan para usuliyin, bahwasanya syarat itu adalah suatu perkara di luar hal yang dimaksudkan. Kalau sholat berarti perkara di luar sholat itu syarat. Yang melazimkan tidak adanya syarat tersebut, tidak ada perkara tersebut. Dan tidak melazimkan adanya syarat itu, keberadaan perkara yang dimaksudkan dan tidaknya. Kita terapkan dalam sholat, akhwan. Syarat sholat. Nah, syarat-syarat sholat berarti perkara yang di luar sholat yang harus dipenuhi, yang ketika syarat ini tidak ada maka sholat tidak sah. Tapi ketika syarat ini ada, belum tentu sholat itu apa? Ada, paham? Syarat sholat adalah taharah,
Tanpa taharah salat tidak sah. Tapi ketika seorang taharah, belum tentu dia mau salat. Karena mungkin dia taharah untuk membaca Al-Quran atau yang lain. Sedangkan al-mawani' jamak dari mani', yaitu penghalang, yang keberadaan penghalang ini melazimkan tidak adanya perkara yang dimaksudkan. Baik. Seperti misalnya haid. Haid menghalangi dari sholat. Maka ketika taib ada haid, maka tidak boleh ada sholat. Taib. Tapi belum tentu ketika tidak ada haid, seorang apa menunaikan sholat. Ini pengertian syarat dan pengertian mani'. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, hadha aslun kabirun wa qa'idatun 'azimatun yahsulu bihi liman haqqaqaha naf'un 'azim wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqah allati talama kathura fiha al-ittirab wal ishtibah. Jadi ini merupakan pokok besar dan kaidah yang agung yang terhasilkan dengannya bagi orang-orang yang betul-betul mentahkiknya, yaitu memahami dengan baik, menerapkannya dengan tepat, maka akan tercapai naf'un 'adzim, kemanfaatan yang besar, dan akan terbuka baginya pintu-pintu pemahaman nas, dari nas-nas yang mutlak yang banyak terjadi padanya keguncangan dan kerancuan pada sebagian orang yang tidak paham. Bahwasanya hukum itu terkait dengan apa? Adanya syarat dan hilangnya penghalang. Wa ma'na hadzal asli an al ahkama la tatimmu wa la yatarattabu 'alaiha muqtadaha. Wal hukmul mu'allaku biha hatta tatimma syurutuha wa tantafiya mawani'uha. Mana kaidah ini bahwasanya hukum-hukum, ya ini perhatikan sido, ya mana dari kaidah apa, mana dari kaidah bahwasanya hukum-hukum tidaklah akan sempurna dan konsekuensi dari hukum itu juga tidak akan diberikan. Demikian pula hukum yang dikaitkan dengannya tidak akan bisa terwujud sampai sempurna syarat-syarat dan tertiadakan penghalang-penghalangnya. Karena hukum itu kan yang pertama hukum kesempurnaan hukum, yang kedua konsekuensi dari hukum itu dan hukum yang terkait dengannya. Nah, semua itu bisa terwujud ketika apa? Syarat-syaratnya sempurna dan penghalang-penghalangnya ditiadakan. Qala wa amma idza udimati syurutu aw wujidati syurutu walakin qama mani'un lam yatimmal hukmu. Adapun apabila tidak ada syarat-syarat. Seperti apa? Seorang mau salat enggak wudu. Sah enggak salatnya? Muhammad aja enggak sah. Au jidati syurut walakin qama mani', atau didapati syarat-syaratnya tapi ada penghalang. Misalnya dia sudah wudu tapi haid. Nah, syaratnya sempurna enggak fadil? Enggak, karena ada penghalang. Maka la yatimmal hukmu, tidak akan sempurna hukumnya. Walam yatarattam alaihi muqtadah, dan tidak ada konsekuensi yang dibangun di atasnya. Kenapa? Li'adami wujudi syarat, karena tidak adanya syarat. Auli wujudil mani', atau dikarenakan adanya penghalang. Fafham hadzal mawdi', fahamilah tayyib, atau fahamilah perkara ini dengan baik. Wal mathil
lihadzal asli bimithalin yasadillu bihi al-labibu ala ma wara'ah. Maka mari kita akan contohkan untuk pokok kaidah ini dengan satu contoh. Yang seorang labib, yaitu seorang yang cerdas, akan berdalil dengannya untuk hal-hal yang lain. Fanaqul, maka kita katakan, inna tauhid. Ya, ini beliau mencontohkan dengan tauhid, karena ini hukum paling agung. Inna tauhid musmirun likulli khairin fid dunya wal akhirah. Tauhid itu kan akan membuahkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wadafi'un likulli syarrin fihima, dan menjadi pencegah semua keburukan di dunia dan di akhirat. Ya tidak? Menjadikan orang masuk surga dan tercegah dari neraka. Walakin la tahsulu hadhil umuru illa bijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Akan tapi hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat dan tertolaknya penghalang-penghalang. Fa amma syurutuhu fa hiya 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Adapun syarat-syarat tauhid tersebut untuk bisa membuahkan tadi, nah, kebaikan-kebaikan tersebut itu meliputi syarat di hati, lisan dan anggota badan. Amal ladzi 'ala lisan, adapun syarat yang wajib atas lisan, fahiyan nutqu bit tauhid, harus mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tidak mau mengucapkan dalam keadaan dia mampu, maka tidak dikatakan bertauhid. Wa jami'u aqwalil khairi mutammimatun lahu, atau wa jami'u aqwalil khairi mutammimatun lahu, dan semua perkataan-perkataan yang baik adalah penyempurna untuk kalimat tauhid tersebut. Wa amma alladhi 'alal qalb, adapun syarat yang wajib atas hati, fa hiya iqraruhu wa tasdiquhu wa mahabbatuhu litauhidi wa ahlihi, yaitu pengakuan, pembenaran dan kecintaan terhadap tauhid serta pengemban tauhid. Maka tidak dikatakan bertauhid kalau dia membenci ahli tauhid. Wa bughdhuhu li syirki wa ahli, dan kebenciannya kepada kesyirikan dan pelakunya. Wa ma'rifatul qalbi li ma'naha wa yaqinuhu 'alaihi. Demikian pula pengetahuan hati terhadap makna tauhid, makna syahadah dan keyakinan atasnya. Wa amal ladzi 'alal jawarih, adapun syarat yang wajib atas anggota badan, fahiya inqiyaduha lil amal bi tauhid, yaitu tunduknya dia untuk beramal dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah. Taib. Wa amalihi al-zahirati wal batinah, dan amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Hadihi syurutuh, ini syarat-syaratnya. Maka dari sini kita ketahui, ikhwan, ketika dikatakan nam tayyib miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Nah, ini bisa sempurna hal tersebut kapan? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan ketika dihilangkan penghalang-penghalangnya. Syarat-syaratnya tadi secara sekilas. Wa amma mawani'uhu wa mafsad wa mufsidatu, adapun penghalang dan perusaknya, fahiyadiddu hadhihi syurut, yaitu lawan dari syarat-syarat ini. Au diddu ba'diha, atau lawan dari sebagiannya. Wa jima'ul mawani'i annaha imma syirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyah. Dan poros dari penghalang-penghalang itu, yaitu apa? Kemungkinannya syirik atau bid'ah atau maksiat. Nah, ini penghalang tauhid. Kalau syirik menghalangi tauhid secara sempurna, kalau bid'ah secara sebagian, demikian pula maksiat. Kecuali apabila kebid'ahan mencapai tingkat kekufuran. Qala fasyirku nawa'an akbar wa asghar,
Dan syirik ada dua macam, syirik akbar, syirik asgar. Fasyirkul akbar tamna'uhu atau fasyirkul akbar yamna'uhu wa yubtiluhu bilkulliyah. Syirik akbar akan menghalangi tauhid dan membatalkannya secara totalitas. Wa syirkul asghar wal bid'ah wa sairul ma'asi tungkisuhu bihasabiha wa la tuziluhu bilkulliyah. Adapun syirik kecil, bid'ah dan semua maksiat-maksiat yang di bawah kekufuran, maka itu mengurangi tauhid sesuai dengan kadarnya, tidak menghilangkan secara totalitas. Nah, ini contoh ikhwan. Maka kata Syekh, fa idza fahimta hadza fahimta an-nusus allati fiha. Maka apabila engkau paham ini, engkau akan paham nas-nas tentangnya. Anna man ata bi tauhid hasala lahu kadza. Bahwasanya siapa saja yang mendatangkan tauhid maka akan didapat demikian-demikian. Nah, didapatnya yang demikian yaitu terutama didapatkannya surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu bagi siapa? Bagi siapa, Ukasha? Yang memenuhi syarat-syaratnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Ini. Jadi terkadang ada penghalang berupa dosa untuk bisa mendapatkan hukum yang sempurna. Maka dia akan na'am mendapatkan sesuai dengan kadarnya. Misalnya di neraka dihukum dulu baru nanti masuk surga bagi pelaku dosa-dosa besar. Anna man ata bi tauhid hasala lahu kadza wa dafa'a anhu kadza annahu laisa mujarradal qaul. Ya, dengan ini kita pahami nas-nas bahwasanya siapa saja mendatangkan tauhid akan mendapatkan demikian dan akan tertolak darinya demikian-demikian. Itu bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah terpenuhnya syarat dan tertolaknya penghalang-penghalang. Wa kadzalika nususul lati fiha man qala kadza aw amila kadza innamal muradu bihi alqaulut tam wal amalut tam wa huwa alladhi ijtama'at syurutuhu wa intafat mawani'uh. Nah, ini faedah penting, ikhwan. Dengannya akan terbuka bagi kita pemahaman yang sangat banyak terhadap nas-nas, terutama nas-nas wa'dun dan wa'id. Nah, nas-nas yang di situ siapa saja mengatakan demikian atau siapa saja beramal demikian akan mendapatkan demikian-demikian. Maka yang dimaksud adalah perkataan yang sempurna dan amalan yang sempurna, yaitu amalan yang terkumpul padanya syarat-syarat dan tertolak darinya penghalang-penghalang. Demikian pula misalnya doa, ikhwan. Ud'uni astajib lakum. Allah janjikan berdoa, siapa saja yang berdoa akan dikabulkan. Doa hukumnya apa? Dikabulkan. Berarti pengkabulan doa ini sempurna kalau apa? Terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang. Wa min a'zami syurutil a'mali kulliha al-ikhlasu wa kaunuha ala sunnah. Dan di antara seagung-agung syarat amalan secara keseluruhan adalah ikhlas dan dilakukannya amalan itu di atas sunnah. Ini jelas. Wa kadzalikal wudhu la yatimu illa bi ijtima'i syurutihi wa furudihi wa intifa'i mawani'ihi wa hiya nawaqiduh. Demikian pula wudhu tidak akan sempurna kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula tertiadakannya penghalang-penghalang yaitu pembatal-pembatal wudhu. Wa kadzalika shalah la tatimmu hatta tujada arkanuha wa syurutuha wa tantafi mubtilatuha. Demikian pula salat tidak akan sempurna sampai didapati rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan tertolak penghalang-penghalang yang membatalkannya. Wa kadzal zakatu wasiyamu wal hajju wal umrah wa sairul a'mal la tatimmu illa bi wujudi syurut wa intifa'il mawani'. Ini diingat-ingat. Demikian pula zakat, puasa, haji, umrah dan semua amalan-amalan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya syarat-syarat dan tertiadakannya penghalang-penghalang. Wa kadzalikal mirats
La yarithu illa syakhsun qama biha syartul irthi wa huwa sababuh wa antafa anhuma mana'ah. Demikian pula bah, warisan tidaklah seorang mewarisi kecuali nam ada padanya syarat untuk bisa dapat warisan, yaitu sebabnya. Dan nam tidak ada pada dirinya penghalang yang menjadikan dia gagal mendapatkan warisan. Misalnya penghalang untuk dapat warisan apa? Berbeda agama. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, anaknya tidak akan dapat warisan. Atau pembunuhan dan seterusnya. Wa kadzalika nikahu wa sairul uqud laha syurutun wa mamani. Demikian pula nikah dan semua akad-akad memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Qad fussilat fi kutubil ahkam, dan telah dirinci dalam kitab-kitab tentang hukum-hukum tersebut, kitab-kitab fikih. Waliyakun hadzal aslu ala balik, maka jadikanlah perkara ini di benakmu. Naam. Wa hukmuhu fi kulli daqiqin wa jalilin. Naam. Dan letakkanlah hukumnya itu pada semua perkara yang kecil. Naam, dan semua yang perkara yang besar. Karena ini perkara yang mencakup permasalahan sangat luas, akuan kaidah ini. Falid du'ai syurutun wa mamani'. Pada doa ada syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Walil mahabbati wal khawfi wal roja'i wa taubah syurutun wa mawani'. Demikian pula rasa cinta, rasa takut, harap, taubat. Taubat ada syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Demikian pula penetapan hukum, tamdi', tafsik, takfir, ada syurut dan mawani'. Nah, jadi mencakup hal yang sangat luas. Wallahul musta'an 'alal qiyami bisyurutil a'mali wa daf'i mawani'iha innahu jawadun karim. Dan hanya kepada Allah tempat dimintai pertolongan. Nah, untuk bisa menegakkan syarat-syarat amalan-amalan dan meniadakan penghalang-penghalangnya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Jawadun Karim. Baik. Ini kaidah ringkas, mudah ya kawan, tapi dalam penerapannya na'am butuh seorang jeli memperhatikan syarat dan memperhatikan apa penghalang-penghalangnya sehingga suatu hukum bisa sempurna diterapkan. Naktahi bihadza, subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.